Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Jawa Barat siaga bencana mengantisipasi curah hujan tinggi, banjir dan longsor menjadi ancaman. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengingatkan seluruh kepala daerah kota dan kabupaten waspada akan potensi bencana memasuki musim hujan di bulan Desember. Peringatan ini disampaikan Ridwan Kamil seusai meninjau festival UMKM di Subang, Jawa Barat pada Jumat sore. RK juga meminta BPBD siaga memitigasi bencana di wilayah yang berpotensi banjir dan longsor. Ridwan Kamil menjelaskan rata-rata bencana di Jawa Barat sebanyak 1.500 hingga 2.000 peristiwa setiap tahun. Ya, saya ingatkan kepada kawan-kawan lewat media, tolong ya, Jawa Barat itu menjelang Desember akan banyak curah hujan tinggi, dan curah hujan di daerah datar pasti banjir, biasanya di daerah selatan miring biasanya longsor. Oleh karena itu sudah terjadi di beberapa tempat. Mohon waspada, Bupati Wali Kota sudah kami kirimi komunikasi agar BPBD tempat siaga, kalau ada cuaca itu BMKG segera dimonitor supaya dalam berkegiatan bisa mengantisipasi. Kita doakan sedikit, walaupun tidak mungkin ya, karena tiap tahun selalu ada, tapi kita doakan volumenya dan jumlahnya tidak lebih banyak. Saya kira itu.